Gelapnya malam tak menjadi penghalang bagi puluhan anggota pasukan intai amfibi Batalion Marinir 1 ini. Dengan peralatan lengkap, mereka melakukan latihan infiltrasi udara dengan terjun di malam hari. Dengan menggunakan pesawat kasa, pasukan akan masuk ke daerah sasaran yang ditentukan dengan terjun dari ketinggian 9.000 kaki. Pada umumnya untuk masuk ke daerah sasaran diperlukan kerahasiaan, maka diperlukan keberanian untuk melaksanakan terjun malam. Terjun malam nanti kita akan melaksanakan pengumpulan di daerah sasaran dengan komunikasi radio, kemudian sudah ditentukan titik pendaratan atau dropping zone di daerah sasaran. Latihan ini digelar untuk menguji kesiapan pasukan Armada Jaya ke-34 yang akan tergabung dalam latihan militer terbesar di Laut Jawa dan Asem Bagus Situbundo 12 hingga 14 September. 14 unsur laut, 8 unsur udara, dan 1.745 pasukan mendarat beserta kendaraan tempurnya terlibat dalam latihan ini. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.